Hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini dengan segala rahmatnya didukung dengan cuaca, kita semua bisa berkumpul dan siap untuk menyaksikan acara Sendera Tari Meras Gandrung yang terselenggara di satu tempat yang sangat luar biasa, Taman Gandrung Terrakota. Dan ini merupakan kegiatan awal dari Festival Lembah Ijen yang menjadi bagian dari Banyuwangi Festival 2019. Kita berharap acara hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun juga dari awal sampai akhir nanti. Dan perlu kami sampaikan juga sebelum merangkaian kegiatan atau pelaksanaan Sendera Tari Meras Gandrung, tadi di tempat yang sama, di tempat yang sangat luar biasa ini juga sudah terlaksana klinik jazz bersama pemain bass Indonesia Bintang Indrianto dan juga drummer Indonesia Gary Herb. Dan nanti seusai acara kita juga akan menyaksikan bagaimana penampilan mereka dalam sajian jam session. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja bersama-sama mendengarkan sambutan Bupati Banyuwangi yang sekaligus membuka kegiatan Sendera Tari Meras Gandrung kepada baik kami mohon untuk Bapak Sigit Pramono, beliau adalah penggagas untuk Taman Gandrung Terrakota. Kami persilakan Pak Sigit. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini menyaksikan pementasan Sendera Tari Meras Gandrung. Ini pementasan yang kelima sebetulnya, tapi pada tahun ini adalah menjadi pembuka untuk rangkaian Banyuwangi Festival. Justru seninya kita di sini saya kira seperti itu. Yang saya hormati Pak Sigit, owner tempat ini, tepuk tangan buat Pak Sigit. Ada tamu kehormatan Pak Amih Al-Humami, Direktur Kebudayaan Bappenas. Jadi tadi di pendopo saya ajak sekalian ke tempat ini, Pak Wabu beserta Ibu, Pak Sekda, ada Rektor IAIN Jember, dan Ibu dan sekalian dari para tamu dan hadirin yang berbahagia. Pertama saya sampaikan terima kasih atas nama pemerintah daerah, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Sigit, penggagas, dan seluruh kita semua. Sungguh kita akan mendapatkan sajian yang sangat menarik, saya sudah lihat 5 kali tapi tidak bosen, karena ini bagian dari kreativitas dan sekaligus ingin menunjukkan sumber asli dari perjalanan gandrung di masa lalu dan hari ini.
Yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian, saya hormati, saya tadi memang dari Jakarta. Baik, dengan Bapak Wakil Bupati Banyuwangi, dan inilah kita saksikan bersama prosesinya, kita hitung. Satu, dua, tiga. Iya, yang ngopi di sana. Anak kamar remnya jawab. Iya, kalau sudah semburudek, terima kasih kami. Festival Lembah Ijen bisa terselenggara dengan baik, terselenggara dengan lancar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera saksikan. Gandrung adalah tarian kesenian rakyat yang pada awalnya digunakan sebagai media ritual persembahan kepada Dewi Sri sebagai bentuk rasa syukur di masa panen. Seorang penari gandrung yang dianggap sudah mampu dalam berolah vokal dan menari akan menjalani ritual meras gandrung. Ritual ini tak ubahnya seperti acara wisuda gandrung, sehingga setelah ritual meras tersebut, penari gandrung dianggap sebagai penari profesional. Hadirin sekalian, inilah Sentra Tari Meras Gandrung. Selamat sekolah gandrung. Thank you.
Yeah.